Legal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, praktik jahat penghilang nyawa tersebut tega dilakukan oleh komplotan yang bahkan tidak memiliki latar belakang medis. Selama satu bulan, pelaku menjalankan praktik aborsi ilegal dengan rapi untuk mengelabui masyarakat sekitar. Namun, sejumlah kejanggalan akhirnya tercium juga. Ya, saudara, polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Rumah dua lantai ini diduga kuat dijadikan tempat praktik aborsi ilegal. Apalagi, polisi menemukan alat-alat yang dipakai untuk menjalankan praktik keji tersebut. Dalam penggerebekan, polisi menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai pelaku dan pasien. Pelaku sengaja menyewa rumah kontrakan ini untuk menjalankan aksinya. Kepada pemilik rumah, pelaku beralasan rumahnya tengah direnovasi. Merasa tertipu, pemilik rumah pun kecewa mendapati rumahnya dijadikan tempat aborsi ilegal. Rasa curiga karena kan dia pertama kali kan datang ke sini kan mau kontrak rumah. Dan dengan dalih alasan rumahnya kan di sana lagi direnovasi. Makanya dia cuma ambil 6 bulan. Nah setelah itu ya sudah, nggak diperpanjang lagi karena rumahnya udah jadi seperti itu. Ya. Sempat kaget juga nggak Pak? Ya pastilah rumah saya jadi neraka, gitu ya. Saya apapun bentuknya ibaratnya surga saya, ya. Siapa yang setuju? Nggak ada yang setuju. Nggak terima ibarat saya begitu. Saya udah dizolimi seperti itu. Ya pelaku perempuan berinisial SN. Baru saja mendiami rumah ini sejak April 2023. Dikenal tertutup, pelaku tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Pelaku juga kerap berkelit kala dimintai identitas diri oleh ketua RT. Pelaku beralasan mengontrak bangunan ini untuk rumah tinggal. Nyatanya, dalam kesehariannya, pelaku selalu meninggalkan rumah ini pada sore atau malam hari. Kejanggalan demi kejanggalan terus terlihat. Warga menaruh curiga. Pasalnya, setiap hari wirawiri sebuah mobil yang menurunkan 2 hingga 3 perempuan di depan rumah. Gelagat aneh juga terlihat dari aktivitas seorang sopir yang mencuci mobilnya setiap pagi di pinggir jalan. Dan selain itu, warga akhirnya kerap mencium bau tak sedap dari selokan. Dia nggak pernah sosialisasi ke warga kiri kanan, nggak. Jadi kalau aktivitas dia cuman ada mobil datang pagi turunin penumpangnya perempuan 2-3 perempuan, kemudian masuk ke dalam, setelah itu kunci, setelah itu kita nggak tahu. Artinya sudah ada kecurigaan ya Pak ya? Kami curiga, memang kami warga kiri kanan itu udah curiga gitu, udah lapor ke saya juga gitu, saya udah datangin juga curiga. Cuman kami curiganya tuh mungkin pekerja TKW, nyimpan pembantu rumah tangga gitu, bukan aborsi gitu, tapi ternyata aborsi di sini gitu. Dari penggerebekan, polisi menangkap 3 pelaku praktik aborsi ilegal yang memiliki perannya masing-masing. Pelaku utama yang merupakan seorang perempuan berinisial SN diketahui tidak memiliki latar belakang sebagai tenaga medis ataupun dokter. SN memiliki seorang asisten berinisial NA yang bertugas untuk mencari hingga menjemput pasien. Polisi juga menangkap seorang pria berinisial SM yang bertindak sebagai sopir antar jemput pasien. Dan selain itu, polisi menangkap 4 orang perempuan. 3 diantaranya baru saja melakukan tindakan aborsi. Sementara 1 perempuan lainnya belum diaborsi. Meski baru sekitar 1,5 bulan melakukan aksinya, namun pelaku diketahui telah melakukan praktik aborsi kepada lebih kurang 50 orang perempuan dengan tarif mulai dari 2,5 juta hingga 8 juta rupiah. Menurut rencana saudara, Senin depan polisi akan membongkar saluran septic tank yang berada di lokasi aborsi karena diduga pelaku membuang janin ke kloset. Kita lihat dari latar belakang yang bersangkutan, bukan seorang petugas medis atau bukan seorang yang memiliki pengalaman medis. Kami sedikit menyimpulkan bahwa sebelumnya yang bersangkutan ini, SM ini adalah asisten. Nah, nanti akan kita kejar dia asisten di mana, itu akan kita buru. Asisten di klinik itu, salah satu klinik? Ya, makanya nanti kita akan kembangkan dari keterangan SM ini, sebelumnya dia bekerja di mana. Karena kalau dilihat di sini, alat-alatnya sangat-sangat minim. Ya, sangat-sangat minim, sangat-sangat sederhana. Bukan seperti alat-alat di klinik-klinik kedokteran.
Praktik keji menghilang nyawa juga pernah terkuak di daerah Badung, Bali, bulan Mei lalu. Praktik aborsi ilegal dilakukan oleh seorang dokter, yakni Iketut Arik Wiantara. Ketut Arik diketahui memang mengenyam pendidikan di dunia medis, saudara. Tetapi dari bidang keilmuan kedokteran gigi. Pelaku tidak pernah terdaftar di IDI dan tidak mengantongi surat izin praktik. Dengan demikian, Arik tidak pernah praktik dokter gigi. Pelaku malahan telah mengaborsi setidaknya 20 perempuan. Dan saudara, inilah rumah tempat praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh Ketut Arik. Nah, oleh Ketut, lokasinya berada di Celuk Desa Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Menurut pecalang Banjar Adat Celuk, pemilik rumah merupakan warga pendatang yang mengaku berprofesi sebagai dokter gigi, tetapi tidak diketahui tempat praktiknya. Jajaran di Reskrimsus Polda Bali kemudian menangkap Ketut Arik saat melayani seorang pasien aborsi 8 Mei 2023 lalu. Polisi juga mengamankan sejumlah alat yang dipakai pelaku untuk menjalankan praktik aborsi ilegal. Dan bukan kali ini saja, pria berusia 53 tahun ini berurusan dengan polisi. Pelaku diketahui pernah berurusan dengan hukum karena membuka praktik aborsi ilegal. Ketut Arik pernah menjalani pidana penjara akibat tindakan yang sama, yakni vonis 2,5 tahun penjara pada 2006 dan vonis 6 tahun penjara di tahun 2009 oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Tersangka kembali membuka praktek aborsi sejak tahun 2020 hingga akhirnya ditangkap polisi. Gigi, jadi tidak nyambung dengan profesinya. Beliau dokter gigi tapi belum pernah terdaftar dalam IDI. Justru malah dia tidak pernah melakukan praktek dokter giginya. Jadi dokter gadungan begitu. Dibilang dokter gadungan memang dokter ya, dokter gigi ya. Tapi ilegal, tidak memiliki izin. Artinya secara aturan yang berlaku, yang bersangkutan tidak berhak untuk melakukan praktek tersebut. Berurusan dengan polisi, nyatanya tak membuat Ketut Arik jera. Kriminolog melihat ada kekosongan pengawasan dari berbagai pihak, sehingga para pelaku memanfaatkan celah untuk menjalankan praktik aborsi ilegal. Kelihatannya memang masih terdapat satu kekosongan ya dari segi pengawasan ya, kekosongan oleh kepolisian, kekosongan oleh masyarakat, kekosongan oleh IDI, demikian juga oleh Persatuan Bidan ya, dalam rangka mengawasi praktek-praktek seperti ini. Memang benar bahwa Indonesia ini luas sekali. Ya, Jakarta luas sekali gitu ya, sehingga susah bagi kita untuk mengawasi gerak-gerik orang per orang. Nah, disitulah poinnya. Nah, apa ruang kosong ini yang tidak terjaga ini kemudian dimanfaatkan oleh orang yang pertama sudah tahu jaringannya, yang kedua butuh duit ya, uang gede nih ya, sehingga kemudian walaupun dia sudah kena hukuman tapi lalu kemudian melakukannya kembali. Begitu. Tidak hanya kepada pelaku aborsi ilegal, ancaman hukuman penjara juga menjerat sang pasien, saudara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, pasien dapat dikenakan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Sementara pelaku dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Jika pelaku dari praktisi kesehatan, maka dapat dijatuhi pidana tambahan 1/3. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, orang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun. Menurut hukum, tindakan aborsi dilarang kecuali ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan maupun kehamilan akibat perkosaan. Dan tentu saja harus dilakukan menurut aturan yang berlaku termasuk tenaga kesehatan yang berwenang. Tidak hanya pengawasan oleh otoritas-otoritas terkait, kepekaan dari masyarakat juga diperlukan untuk mencegah praktik aborsi ilegal. Apalagi, praktik aborsi ilegal mengancam nyawa, terutama saat pelakunya bukan dari latar belakang medis terkait. Saudara, informasi selanjutnya di berita utama, proses evakuasi pria obesitas berbobot 200 kg berlangsung dramatis. Petugas sempat terkendala lokasi yang sempit dari banyaknya barang. Selengkapnya, kami segera kembali.